Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Apa cerita kita nak buat hari ni? Kita nak buat cerita isu semasa yang duk gempar sangat. Tak habis-habis. Isu apa? Isu telur ayam, isu ayam. Menteri sampai 70 orang, cuba tanya kat dia orang. Gaji dia orang dia kena potong tak? Negara mengalami masalah-masalah yang macam ni, rakyat susah semua, depa gaji ada potong tak? Elang ada potong tak? Ini 70 orang mangkuk ni buat kerja untuk rakyat, sembang nak jaga negara, telur ayam pun tak boleh jaga. Sembang punai semua. Suruh dia orang balik, main punai dengan telur je lagi senang. Kan? Bila jadi apa-apa, rakyat punya bahan makanan, makanan rakyat yang nak dikurangkan, nak disekat. Ni semua Yahudi punya cara tau. Ada pula bab-bab keperluan asas rakyat Malaysia, telur ayam, ayam, sayur. Yang ini pula dia duk suruh kurangkan lah apalah. Opah dia. Kan? Aku bukan apa. Kalau aku mengata sekarang memang pekat-pekat lah. Bodoh pekat sangat. 70 orang menteri atas, bawah apa semua. Tepi kiri kanan celah panjang menteri semua ada ni. Nak fikir masalah telur ayam pun tak selesai. Sembang nak jaga negara. Abang kau. Aduh, penat dah tengok dia orang ni. Berlakon bukan main lagi. Kan? Rakyat dah menyampah. Macam Anwar Ibrahim cakap lah, rakyat dah siap menyampah dah tengok orang politik ni. Apa tak menyampahnya? Kan? Menteri sampai 70 orang, pernah dengar tak gaji dia orang dipotong ke dikurangkan ke? Minta kurang 5% sudahlah. Mengelupur menteri semua. Tapi kalau bak rakyat punya potongan, bukan main laju lagi mereka. Kan? Sampaikan telur ayam keperluan rakyat pun nak dipotong-potongnya. Kurangkan. Tu entah mana punya apa ni, dugong lah pergi buat statement kurangkan makan telur ayam. Opah dia. Kan? Korang kalau dah gagal jaga benda-benda keperluan rakyat, janganlah benda yang menjadi keperluan rakyat tu pula korang nak catu. Catu gaji korang tu. Masalah ayam, masalah telur berbulan-bulan aku dengar tak selesai. Dulu masalah ayam, dia kata apa? Kita dalam proses menyelesaikan masalah ayam semua. Sebelum tu harga ayam ada juga bawah parah RM8, RM8 lebih. Bila dia kata dia dah mula boleh kawal, ayam dah ada stok, harganya RM9. Opah dia macam ni. Sebab tu aku cakap orang politik ni tak boleh pakai mereka ni tau. Benda-benda keperluan asas tak boleh. Menteri sampai 70 lebih orang, gaji mereka berapa banyak dah tu? Kan? Bayar gaji menteri saja berapa? Rakyat nak makan telur pun jadi masalah. Aduh, korang ni semua kalau tak boleh selesai masalah telur ayam, ayam ni semua, korang pergi jadi ayam ataupun yang jantan balik rumah main punai dengan main telur je lagi senang. Memalukan betul lah. Yeah? So kita fikir-fikirkan sama-sama, mana orang politik yang macam bangkai ni, campak je. Tak payah lagi dah nak tengok muka dia. Kita dah menyaksikan bila kita rakyat jadi masalah, dia bantu kita pakai duit kita. Lepas tu dia sembang dia tolong kita. Ni bab telur ayam tak boleh selesai ni. Menteri sampai 70 orang tau. Sejarah menteri sampai 70 orang. Sebelum ni, zaman-zaman penyamun-penyamun sebelum ni, mana ada menteri sampai 70 orang? Ni bapak segala penyamun, kroni menteri sampai 70 orang. Gaji menteri ada kurang tak? Tak ada pun. Tapi bab telur ayam rakyat yang ni yang nak dikontrol, gagal. Lepas tu rakyat, makanan rakyat lah masalah dia ni. Cerita dia ni makanan rakyat yang nak dikawal ni. Opah kau. So fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Jangan jadi bodoh lagi lah dengan orang politik mangkuk ayun ni semua.